Assalamualaikum. Nah, hari ini aku mau coba review ya. Aku semalam pesen bahan-bahan masak ya untuk di dapur. Jadi ini adalah aplikasi belanja sayur mayur online. Bukan cuman sayur mayur, tapi juga kayak sembako, kemudian juga lauk pauk ya, ayam, ikan, telur gitu. Nah, jadi caranya kalian ordernya di malam hari dan akan diantar pagi hari. Nah, jadi ini hari ini saat ini jam 7 pagi. Ini udah nyampe ya, udah nyampe di rumah. Jadi ini memang pagi-pagi, jadi memang fresh banget. Nah, ini aku coba ya. Jadi aku coba pesan sedikit. Jadi memang belum banyak pesanannya. Nanti kalau udah oke, udah paham dengan sistemnya, nanti aku pasti langganan. Nah, ini aplikasinya adalah aplikasi Klik Dapur. Kalian bisa download aplikasinya di Play Store. Nah, di sini harga-harganya udah jelas. Biasanya mereka akan ngasih harga itu per setengah kilo. Nah, ini aku pesen kentang setengah kilo, harganya Rp10.500. Kemudian ikan setengah kilo Rp22.000, telur puyuh per 10 butir itu Rp6.000. Kemudian ada pisang Rp8.500, kemudian jeruk 2 kilo aku pesan itu harganya Rp20.000. Totalnya Rp60.000, Rp67.000 sekian. Kena ongkir Rp10.000. Tapi ini aku suka ya, walaupun enggak apa-apa ada ongkir. Karena memang menurut aku lebih praktis. Kalau untuk aku ya, menurut aku ini benar-benar praktis. Aku gak perlu repot-repot untuk ke pasar ya. Apalagi sekarang kan cuacanya hujan. Nah, ini ya, coba ya. Ini benar-benar fresh, aku baru buka. Dan packagingnya itu rapi banget nih. Jadi ini tes dulu ya, kita ngetes dulu. Dan ternyata oke, punya nih. Wah, rapi banget nih. Kentangnya bagus-bagus, sehat-sehat pilihan. Nah, kalau udah kayak gini, aku pasti bakal langganan karena biasanya aku suka pesen di abang-abang sayur yang jualan di pasar. Tapi dia sistem nganterin gitu, jadi aku mesti WA dulu, baru dianterin. Dan itu juga biasanya gak bisa pagi kayak gini, tapi siang. Nah, ini aku suka banget. Ini jam 7 udah sampai rumah. Jadi kita bisa masak pagi-pagi, jam makan siangnya nggak terlambat. Nah, ini oke banget ya, packagingnya rapi, bersih. Thank you Klik Dapur.